antaranya adalah World Cup Under 20 yang kemarin sekiranya ada di Indonesia tetapi pindah ke Argentina, lalu sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang kami banggakan dan kami cintai, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Imam Suzarwo, rekan-rekan dari board dan leadership di SCM, dan teman-teman media yang kami banggakan. Pada sore hari ini kita secara resmi ingin memberi suatu statement dengan broadcast resmi dari grup kami, Surya Citra Media, di bawah naungan daripada MTech, untuk sebagai official broadcaster and exclusive broadcaster untuk FIFA Under 17 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Ini merupakan suatu rangkaian broadcast rights yang menjadikan satu kesatuan dengan FIFA World Cup yang ada di Qatar di tahun yang lalu. Seperti teman-teman ketahui bahwa biasanya pemenang daripada eksklusif broadcast yang menyelenggarakan FIFA World Cup juga mendapatkan rights untuk other FIFA event. Nah, ada FIFA event itu diantaranya adalah World Cup Under 20 yang kemarin sekiranya ada di Indonesia tetapi pindah ke Argentina. Lalu sekarang FIFA Under 17 yang tadinya kalau nggak salah di Uruguay ya, pindah ke Indonesia. Jadi ini merupakan rangkaian daripada jumlah turnamen kelas dunia tersebut. Tentu saja ini merupakan kebanggaan luar biasa karena seperti kita ketahui ini adalah event FIFA pertama kali yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan kami yakin bahwa antusiasme, animo masyarakat akan menjadi luar biasa sekali apabila ada suatu turnamen internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Kita masih ingat sukses luar biasa besar di Asian Games tahun 2018. Dan di sini kita juga sangat yakin karena terjadi benang merah antara Asian Games 2018 dengan FIFA Under 17 yang akan berjalan, di mana di dua mega akbar event tersebut kita berdampingan dengan pemimpin yang luar biasa, Pak Erick Thohir, pada waktu sebagai Ketua Umum daripada Inasgok ya. Kita ingat bahwa bagaimana hanya dalam periode kurang dari 2 tahun Pak Erick memimpin Inasgok sehingga Asian Games 2018 menjadikan Asian Games yang diakui dunia sebagai salah satu Asian Games penyelenggaraan yang luar biasa. Jadi selamat sekali Pak Erick. Nah, kita yakin di bawah tangan dingin Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI, penyelenggaraan kali ini akan berjalan dengan meriah, dengan lancar, dan tidak kalah pentingnya. Tentu saja kita ingin bahwa kita tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga prestasi daripada PSSI muda Under 17 ini juga menunjukkan prestasi yang membanggakan. Nah, kita melihat sendiri juga sejak Pak Erick menjadi Ketua Umum PSSI, ternyata terus bergulir prestasi-prestasi PSSI ya, kemarin menjadi juara umum, juara pertama dari SEA Games yang baru berjalan, lalu terakhir adalah finalis daripada AFF Under 23. Jadi kita berharap momentum itu berlanjut sehingga terjadi prestasi yang kita sama-sama banggakan dari adik-adik kita di PSSI Under 17. Tentu saja ini semuanya membutuhkan dukungan daripada teman-teman di media semuanya agar terjadi antusiasme bagi masyarakat Indonesia untuk menyambut event akbar ini, dan semoga kita juga menunjukkan kepada FIFA maupun juga kepada seluruh dunia bahwa kita mampu untuk menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang sopan, dan tuan rumah yang bisa untuk dibanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.